on Zone TV. Subscribe now. Yang kedua, kira-kira di masalah basi dalam Al-Quran ini, yudhikum bi amwalin, Allah akan beri hadiah untuk orang yang takut dengan harta yang banyak dan halal. Kalau kita menyebutnya harta yang berkah. Harta yang apa? Berkah. Satu, dikasih rezeki dari Allah. Dua, hadiahnya dikasih harta yang banyak. Yang ketiga, siapa tadi yang datang ketiga, Bapak Ibu? Anak muda yang apa? Sudah menikah, tapi belum punya anak keturunan. Allah berfirman, masalah-masalah yang lain kebacaannya. Lalu dia mengatakan, wa yudhikum bi amwalin wa banin. Ibnu satu anak, ibnani dua anak, bani anak-anak. Apa yang berarti Allah? Saya termasuk, kalau saya cerita orang mungkin tidak percaya gitu ya. Saya mengalami benar dan menjadi saksi, merasakan kebenaran ayat ini. Shadaqallahu al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saya dulu sempat mengalami episode-episode bermasalah, punya utang, punya masalah penyakit dan lain-lain. Saat itu saya tidak minta yang lain, saya minta ampun sama Allah. Saya pernah bikin dosa dan sampai sekarang pun masih berusaha sekuat tenaga untuk minta ampun kepada Allah, bertobat. Jauh-jauh datang ke pengajian, dari pengajian ke sini, niatnya bukan ingin mengajari tapi minta ampun sama Allah atas dosa yang pernah saya lakukan di masa lalu. Masya Allah, Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa dan Maha Benar. Firman-Nya, janjinya tidak meleset sedikit pun. Saya menikah tahun 2009. Umur saya saat ini 33 tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya dikasih anak dua orang itu. Dua laki-laki, dua perempuan. Berapa? Empat. Nomor satu perempuan, nomor dua perempuan, nomor tiga laki-laki, nomor empat laki-laki. Wayumbitum bi akmal. Badannya kecil, anaknya empat. Sunnah Rasul, satu istri, empat anak. Jadi orang-orang banyak tanya, saya sudah nikah belum? Saya masih punya anak perempuan, mau memangku, saya sudah penuh slotnya. Sudah punya anak empat. Dan ayat ini, saya merasakan benar. Dan saya punya jamaah beberapa teman-teman juga sama. Tak punya anak. Ayat ini yang saya bilang, Bu, banyak-banyak minta ampun. Bapak, banyak-banyak istighfar. Minta ampun sama Allah. Jangan minta anak, minta ampun. Qadarullah fa'lam. Sekali dapat anak, kembar laki-laki perempuan. Di Pontianak banyak testimoni. Ada lagi jamaah saya sudah di Pontianak tidak mungkin bisa hamil karena dia punya kelainan di dalam rahimnya. Asal hamil itu rahim dimakan oleh kayak virus itu. Dokter bilang tidak mungkin bisa hamil. Qadarullah, takdir Allah, hamil di umur 40 tahun bisa dan anaknya sehat. Janji Allah. Buat bapak ibu yang punya saudara keluarga, nanti saya kuatkan kisah ini. Yudhikum bi amwalin wa banin. Allah akan beri anak, beri harta. Hadiah ketiga. Hadiah yang keempat. Apa hadiah yang keempat tadi? Apa yang keempat adalah punya kampung, punya kebun, gagal panen, gak ada hasil. Punya sungai, tapi gak ada airnya. Apa Allah yang bilang dalam Al-Qur'an? Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Ini kalau ini fokusnya kita coret-coret ini. Tapi enggak apa-apa lah mendadakan. Haram malu. Bapak Ibu nanti buka yang Qur'annya. Tapi saya jelaskan bahasa Arab agak detail. Yaj'al, kata-kata yaj'al itu Allah fi'il mudhari'. Allah yaj'al, Allah membuat, create. Ja'ala artinya membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya ja'ala. Wa yaj'al lakum. Allah membuat, mengcreate sesuatu. Apa yang dibuat sama Allah? Yaj'al lakum jannatin. Jannatun satu kebun. Jannatani dua kebun. Jannatin kebun-kebun.
Kalau diartikan di sini, ya janganlah Allah akan buatkan untukmu sebuah kebun dan kebun-kebun baru. Wa yaj'allahu, dan dibuat tempatnya sesuatu yang baru, anhar, nahrun satu sungai, nahroni dua sungai, anhar sungai-sungai. Kalau kita tadaburi dalam ayat ini, berarti kalau yang punya bisnis, bisnisnya mandek, bisnisnya tidak jalan. Kalau ayat ini berarti Allah akan buatkan Bapak Ibu bisnis-bisnis yang baru. Saya pernah kedatangan tamu di masjid kami Pontianak, tamu ini dari Brunei Darussalam. Bapak Ibu tahu kan Brunei Darussalam salah satu negara kaya yang kecil di negara ini. Apa rahasia kayanya? Karena negara itu punya minyak bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pangeran Saleh, salah satu orang kepercayaan Sultan Hasanuddin, ia yang bercerita kepada kami, bercerita bahwasanya di negara Brunei Darussalam beliau adalah orang yang dipercaya untuk mengurus minyak bumi di negara tersebut. Sultan Hasanuddin, ia, Sultannya Brunei, memerintahkan hasil dari minyak bumi yang ada di Brunei dipakai untuk membiayai listrik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini masjid Mas Dalam Diri berapa listriknya sebulan? 100 ribu. 600 ribu. Oke. Sebesar ini 600 ribu. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi berapa sebulan kira-kira? Itu Sultan Hasanuddin yang memerintahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang Brunei yang bayar. Itu kenapa Sultan Hasanuddin kalau ke Mekah selalu dapat sholat di dalam kasar. Bapak Ibu, ajaib luar biasa. Ini cerita Pangeran Saleh. Pangeran Saleh langsung bilang sama saya, apa? Saya ini menyaksikan benar keajaiban itu, kata Pangeran Saleh. Dulu beberapa titik, beberapa tempat yang kami pernah selidiki tidak ada minyak buminya. Tapi semenjak Brunei Darussalam membayarkan listrik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ajaib tanah-tanah yang dulunya biasa saja sekarang mengeluarkan minyak bumi yang baru dan kami tidak pernah tahu. Yang cerita bukan lalu hati Bapak Ibu, saya hanya menyambung cerita dari orang yang memang asli warga negara sana, yaitu Pangeran Saleh, salah satu orang kepercayaan dari Sultan Hasanuddin. Ayat ini terbukti. Saya punya teman juga banyak yang bisnisnya tumbang, hilang, bapak belum, Allah ganti dengan bisnis yang baru. Bisnisnya sederhana, teman saya kemarin kontraktor. Oh, kalau main miliar-miliar. Sekarang berhenti, minta ampun sama Allah, karena dulu bisnis yang lama katanya banyak suap, sogok, dan lain-lain. Akhirnya meninggalkan bisnis. Kemarin saya baru ketemu sama beliau, menemankan saya ke Jakarta. Dapat SMS, dia bilang, bang, alhamdulillah sekarang ini mungkin tidak seperti dulu uangnya miliar-miliar, tapi omset bisnis ada aja. Baru saya dapat pesanan penjepit sarang burung walet 3.000 buah. Itu kalau diomsetkan ya kurang lebih 10 juta sekali pesan, dan itu pesanannya berulang. Modalnya 2.600, jualnya 6.000 rupiah dikali 3.000. Allah datangkan bisnis-bisnis yang baru, yang lebih baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dari kisah yang saya sampaikan ini, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sebelum kita solusi, alangkah lebih hebat ketika kita mengawalinya dengan meminta ampun kepada Allah. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana cara minta ampunnya? Minta ampun yang benar, minta ampun yang diajarkan oleh Allah dan para Rasulnya, mengandung dua elemen. Satu, kalau minta ampun, mulailah dengan mengingat dosa. Apa Bapak Ibu? Kalau orang gak ingat dosa, merasa dirinya soleh, merasa dirinya baik, susah sekali dia minta ampun sama Allah. Yang kedua, supaya mudah kita minta ampun sama Allah, yang harus diingat yang nomor dua adalah ingat mati. Kapan matinya,
bagaimana nantinya husnul khatimah atau suluk khatimah dalam keadaan baik atau tidak. Maka ketika seseorang mengingatkan mati, maka dia akan mudah minta kepada Allah. Mudah-mudahan maka itu kita semuanya diri oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit, saya doakan diangkat Allah penyakitnya. Yang sedang punya utang, mudah-mudahan dibuka pakai kursi saya luas-luasnya, supaya Allah menjelaskan utang-utangnya. Yang sudah menikah, sekeluarganya harmoni, sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan soleh-soleha. Yang sedang punya hajat, punya keinginan, boleh mengawali hajat dan keinginannya dengan lebih dahulu meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan solusi itu datang sesuai dengan janji Allah di surat Nuh surat 71 ayat 10-13 tadi. Lalu kita juga minta kepada Allah, semoga Allah izinkan kita semua yang ada di sini sebelum meninggalkan dunia ini bisa berkunjung ke Baitullah, bisa menunaikan ibadah haji, bisa menunaikan ibadah umrah dengan cara-cara Allah. Dan kita minta kepada Allah, karena Allah izinkan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya Allahumma rabbana qabbalna minna wa 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 Allahumma qabbal qulubana min nifaq wa amalana riyan wa alsinatana min kadhib. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabanna walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbalal karim. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih teman-temanku yang hadir dan beri kesempatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga besok bisa hadir suhur berjamaah ya, Mas Said. Kami ada acara dengan Bunda Ustazah Mampilah. Saya dari Bapak Ibu mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir. Kita ada acara besar taklim akbar bersama teman-temanku yang hadir. TV. Subscribe now.